Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Almara Channel. So video kali ini Almara Channel akan membuat slime. Teman-teman, Almara membuat slime mudah loh. Semua bahan-bahannya ada di rumah kita. Ada apa aja? Adapun bahan-bahannya 2 gelas tepung tapioka atau kanji, 400 ml air bersih atau 2 gelas air, minyak sayur dan pewarna makanan secukupnya. Ayo kita buat. Ini aman untuk anak-anak, tidak berbahaya. Kita buat. Kita masukkan air ke tepung. Nanti kalau udah diaduk-aduk sedikit aja. Tadi salah sedikit. Dimasukinnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Gak apa-apa, diaduk aja. Jadi kalau tinggal dari gitu pasti lama. Dikit dari pasti. Karena bahan tapioka terlalu keras, jadi pakai tangan juga boleh kak. Pakai tangan boleh, sok sendoknya disimpan. Nah, simpan pakai tangan. Nah, iya, nggak apa-apa, sok. Keras. Iya, pasti keras. Wow. Kita pakai minyak dikit. Tadi itu kebanyakan air, jadi pakai ini lagi. Secukupnya aja, pakai minyak sayurnya asal nggak lengket aja. Diaduk-aduk lagi. Harumnya kayak dance call, dance call. Kamarnya pengen ngobatin. Bentar. Kita pakai ini dulu. Sini ibu bukain. Kita tambah pewarna ya. Maaf ya guys, soalnya aku gak pakai tangan ini. Satu tetes dulu dicoba. Aduh, aduk lagi. Gimana mau aduk kita ya? Aku sama ibu. Sama ibu dibantu ya, aduk-aduknya. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Oke, ini udah jadi. Jadi ini kayak apa? Kayak slime atau kayak pasir kinetik? Teman-teman, ini kebanyakan apa ya? Air atau tepung? Komentar di bawah.